Motifnya sementara sih berdasarkan keterangan anaknya itu karena permasalahan dalam rumah tangga di keluarganya. Tapi kan kita masih belum tahu hasil visum dari Rumah Sakit Angkatan Lautnya seperti apa. Yang bisa menentukan dia bunuh diri, real bunuh diri atau murni bunuh diri itu kan dari hasil visum. Kalau memang hasil visumnya tidak ada unsur-unsur murni bunuh diri, kita akan dalami lagi. Pakai satu buku satu. Jadi prosesnya itu kita percayakan ke polisi. Sampai di mana prosesnya kita ikuti dulu. Nanti berkembang seperti apa. Nah, di situ kita percayakan semua kepada kepolisian. Supaya ini, karena ini tanggung jawabnya polisi, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kalau kita memang